Esti mau akan menampilkan koreo-koreo gitu enggak? Nanti tuh konten. Ya dibikin koreo-koreo ada nanti bakalan ada. Kan belum pernah ya, kayaknya aku belum pernah jaipongan. Insyaallah di konser ini insyaallah mohon doanya mudah-mudahan lancar. Insyaallah nanti bakalan ada tarian tradisional jaipong sedikit. Baju tradisional juga ya. Baju yang di sana yang resep. Oh iya. tapi insya Allah nanti disesuaikan gerakannya dengan kondisi resi sekarang. Ada rancangan yang diubah mungkin total diubah dalam konser ini seperti apa? Sekitar 80% semua lagunya diaransemen. Untuk kostumnya sendiri, melibatkan siapa di sini? Desainer kostum. Kostum desainernya insya Allah nanti akan dipakaikan oleh Kak Koko Hiancet. Berarti nanti Resti akan pakai baju tradisional juga ya? Nanti ya pakai baju tradisional juga. Berapa kostum kan? Total semuanya 3, kalau nggak salah. Siapa itu dan berapa persen? Udah selesai, udah mau siap semua pokoknya udah tinggal latihan terakhir nanti udah tinggal mendekat harus tinggal pasti sampai 10 tahun ini masih demam paru masih kan ini kan juga mau konser kembali juga mungkin treatment untuk mengurangi demam paru itu seperti apa siapa lagi nanti audiens banyak ya masih pasti nyanyi di mana juga pasti tetap aja ada rasa deg-degan gitu cuman memang siasatinya paling ya konsentrasi aja sama fokus sama apa yang akan ditampilkan gitu terus melihat apa ya semangatnya teman-teman yang udah pada beli tiket gitu bukan hanya teman-teman yang si lovers atau Lesra lovers tapi teman-teman yang di luar genre dangdut pun gitu ternyata mereka banyak banget yang udah pada beli tiket gitu untuk mendukung dan pengen banget katanya menyaksikan konsernya dia pertama ada ritual khusus pemerintah taruh di kuping gue pun ya berdoa kalau kita doa dari orang tua dari suami dari keluarga mungkin ada di kota lain menyusul atau gimana gitu doain aja mau datang doain aja ini dulu atuh aku abang kan nonton aja nonton aja katanya kemarin aku mau nyanyi enggak abang mau nonton aja